Dalam menjalin silaturahmi serta mengobrol santai di malam hari kesaktian Pancasila, rekan-rekan PWS bersama Koramil 04 Sarolangun melakukan nonton bareng memperingati masa kelam pengkhianatan gerakan 30 September G30 SPKI di Aula Koramil 04 Sarolangun. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Danramil 420-04 Sarolangun, Mayor Infanteri Abdul Aziz Effendi, serta Junaidi selaku Lurah Pasar Sarolangun. Ahmad Faudi selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Sarolangun mengatakan, ia berharap jalinan silaturahmi ini tetap terjalin terus hingga ke depannya, karena pers tidak terlepas dari stakeholder dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Infanteri Abdul Aziz Effendi menjelaskan, silaturahmi ini harus tetap terjalin dengan baik. TNI tidak akan bisa dikenal warga apabila tidak ada peran pers dalam mempublikasi kegiatan TNI. Maka untuk itu, kita merupakan rekan kerja bersama pers. Dari Kabupaten Sarolangun, Igun Solihin melaporkan. Alhamdulillah, berkat kerjasama. Tempat ini buat seperti kantor. Kalau perlu kantor, ada ruangan saya sebelah ini 02, bisa dipakai. Kalau rekan-rekan, ya,